Oke, halo teman-teman. Kita sekarang berada di Ragunan nih, teman-teman. Dan sekarang kita sudah sampai lokasi dan ketemu lagi di channel Nurman Uang. Untuk itu tetap di channel Nurman Uang karena akan mereview semua binatang-binatang yang ada di Ragunan ini. Oke, dan sekarang kita review pertama ini kita yaitu adalah pelikan timor. Dan binatang pelikan timor ini rupanya semacam bebek ya. Tapi bukan bebek sih, kayak soang kayaknya ya. Untuk itu langsung review aja teman-teman. Nah, jadi pelikan timor itu seperti itu teman-teman. Jadi dia seperti bebek, jadi dia senangnya di air. Jadi senangnya berenang gitu. Jadi kalau orang yang sukanya berenang ya itu kayak pelikan teman-teman. Jadi udah jelas kan pelikan timor itu ya seperti itulah, seperti bebek ya, ingat ya. Kita jalan lagi. Kita mau lanjut ke binatang selanjutnya untuk di review ya. Oke, kita sekarang masih dalam perjalanan nih, masih nih. Karena begitu banyaknya binatang-binatang yang ada di Ragunan ini, teman-teman. Dan kebetulan saya agak lumayan lelah juga. Dan sekarang sampai baru mau review rusa bawean. Tahu kan rusa kan? Ya, seperti itulah rusa lah. Nah, ini dia rusanya, teman-teman. Mirip siapa yo? Mirip kalian kan? Yep. Rusa ini termasuk hewan mamalia ya. Mamalia yaitu hewan yang menyusui. Jadi agak langka juga nih teman-teman. Ya tolonglah review rusanya teman-teman. Nah begitulah rusa lah. Ada tanduknya juga ya. Mungkin perbedaan tanduk, ada tanduknya dan tidaknya itu mungkin dari jenis kelamin kali ya. Oh iya, biasanya kalau ada tanduknya itu perempuan kayaknya nih teman-teman, betina. Yes. Untuk itu kita lanjut perjalanan lagi ke arah yang hewan yang lebih menarik lagi. Oh, sekarang kita ada di samping gajah nih teman-teman. Udah tahu kan gajah itu jadi binatang yang paling gede teman-teman. Melebihi kita, kita mah kecil ya. Nah dan di samping ini yaitu gajah Sumatera teman-teman. Jadi gajah jangankan badannya gede, kupingnya juga sangat gede sekali nih. Wah, ini mah kecil teman-teman. Jadi dia termasuk hewan mamalia ya, hewan yang menyusui juga teman-teman. Jadi makanannya rumput sama seperti kambing. Ya dan dia hewan yang melahirkan. Oh. Oh, setelah sekian lama kita menelusuri Ragunan ini dan sekarang kita mereview monyet nih teman-teman. Dan saya sekarang lagi mencari posisi monyet, tahu di mana nih monyet.
Dan cuaca hari ini sangat panas sekali dan kebetulan alhamdulillah tidak hujan nih teman-teman. Kenapa Ki? Anak-anak yang bayar di sana juga. Kayak tinggal 4 itu bacaan berdaerah. Oke, tetap simak di channel Nurman Umang. Ada ya. Ada. Oke, untuk itu kita masuk ke daerah Monyet nih teman-teman. Kita review, penasaran kan? Oke. Ya berdua. Dan ini lokasinya teman-teman. Kemana ini jalannya nih? Jeda Ki, udah. Jago juga ya manjatnya. Kalau gua sih gak bisa kayak begitu nih. Monyet emang luar biasa, sangat luar biasa. Kita lanjut lagi untuk mereview monyet yang lainnya. Soalnya di sini banyak monyet. Kawasan monyet semua, tapi bermacam-macam tapi beda. Jadi semacam gua nih, kita melewati kawasan monyet. Kita lanjut. Jadi seperti gua. Gelap banget nih teman-teman. Apa ini teman-teman? Oke. Kita lanjut. Memang ini sangat ekstrim sekali. Kalau jatuh ini fatal sekali. Oke. Dia daki. Dia lagi bobo siang. Masih dalam kawasan monyet, di gua ini, gua monyet. Gelap sekali. Mirip seperti di gua Gudawang nih teman-teman. Halo teman-teman, masih bersama dengan Nurman Umang. Terima kasih sebelumnya, semoga kalian sukses. Dan sekarang masih dalam kebun binatang. Tadi kita sudah melewati kawasan monyet, yaitu menelusuri gua, ya semacam gua, namun bukan gua alam, itu gua buatan ya. Cuman saya mereview monyetnya cuman sebentar, karena monyetnya jam segini kadang siang pada sembunyi, mungkin bobo siang ya. Monyet juga ada bobo siangnya nih teman-teman, baru tahu saya. Oke, untuk itu simak video selanjutnya di channel Nurman Umang karena akan ada keseruan selanjutnya. Oke. Oke teman-teman. Mungkin cukup sekian dari vlog Nurman Umang, karena dari tadi kita sudah mereview apa yang ada di Ragunan ini, ternyata binatang-binatang semua teman-teman. Jadi waktu cukup sudah panas, terik matahari sudah semakin panas. Mungkin kita sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa kembali di channel Nurman Umang. Dan semoga sukses. Dan salam sukses.